Urusan nyorobek kuspi alang-lang coba nikah pada bi orang numpak perahu. Numpak perahu tingkat. Ainginom sabe atas. Tetapi orang bebe pun arja ngoga ke atas. Degi arja ngoga ke atas boleh. Anapa orang bebe mibak rembek. Hari kedua, mun paper arja ngoga ke atas lesok. Membuat ngelak rajang situ. Hari nyaman perahu, ayo tercoba malah keluar raing. Malah lo nyegin oga kata. Nih kamu lo ilang-lang seperahu karam kapi. Benih seneku rajang nih kamu lo sekarang. Sedekah juga tapi mun ilang-lang seperahu ini selamat kapi. Pada bini kan. Dia mungkul lebih sama andi tetangga alako haram. Ya kok cuy tegor, itu orang ada masalah. Kemun sampean mari nyoro mari alang lang lo itu ro nika sampean lo dosa lo andi tanggung jawab ajuna Allah ngesteteh lebih-lebih kiai ustad pemuka masyarakat pak galebun pak bupati nika sengak ajuna Allah bagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ala hadhi niyat wa kulli niyatin salihah. Wa ila hadratin nabiyil habibil mahbub sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi wa ahli baitihil kiram. Allah yataghashahum birrahmah wal maghfirah. ويؤلي درجاتهم في الجنة الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد أبي القاسم الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا والمسلمين به وبعلومه في الدارين آمين. Ate ngapi no? Ate ngapi di banyak ada deh. Kitab Siam panika kitab nerangakina hukum apasa. La yajibu saumu Ramadhana illa alal muslimil balighil aqilil qadiri alas sawmi at-tahiri minal haidi wal nifas. Lo wajib pana pamasai bulan pasah kecuali atas orang Islam. Orang kafir lo wajib karena kecegat bi kafirah al balighi sebelik tindak anak kilo belik lo wajib apasah. Ya gelu. Al-akili sandi akal. Nak kena kene sekelo andi akal ben orang gila lo wajib. Namun salah paham neng nikah. Orang sewajib ibadah nikah gan beli. Baik nikah solat sedaja ibadah mun kilo beli nikah lo wajib nikah gelu. Namun dak reng sepuluh dua. Manabi kula banca kaduan anak umur genak salah dua umur petong tahun sampurna nomor dua tamyiz berarti mun petong tahun sampurna belu ajele tamyiz ku ada emah bisa ngakan dibi bisa ngenom dibi bisa akela dibi. Nika wajib dereng sempona wajib nyoroa bejeng wajib nyoroa pasah. Munda nak kanang jala kargi lo belik memang lo wajib tapi dereng sempona. Timun kula bisa pana di anak la umur la kena dua syarat nikah bahlo elakonin.
Ate lo isoro apa sah reng sepone setusa. Rituane setusa. Lah namung cara namun kida ada nak kana masa ida ada nikah. Anna nak kana kadeng kol sanga leminta muka. Toro candi-candi bagi kan. Daki mula kol sabolo tabanga 11 bagi. Memuka gelu nikah kida ada. Leku candi kalu tarot mula jala kol 12 senika selanjut. Sampai akhir atau manda pada mun pahala mun pahit tarot napanya menelo lo, lo apa setusa. Tipa kon red launan dari kol dari sepukan kol keimbah dari kol keimbah dari kol sajan terpada nikah. Ya, jadi mula isorot tusa. Kekengain umur seni kecukan bajang sedaja mula umur petok bi umur bi tamyiz nika kodus surah pasah boleh al-qadiri ala saumi sekuat atas apasah oh makulah belik es laman di akal mun sake kule jadi lo kuat apasah wajan di apasah kalau lagi mun beres kudu nyerah oke sekarang bagi at-tahiri minal haidi wan nifas sesuci dari haid dan nifas. Dia orang bini datang kotor lo wajib apa sah orang bini nifas dari mari rembi ni kalau wajib apa sah namun bila nyerah lain bi bejeng orang bini datang kotor haram apa bejeng ni kalau wajib nyerah ni ya tapi mana bi pasah wajib nyerah. Itulah seminggu ya nyerah seminggu. Bahkan mun head terus apa sedusa. Wa idza tamma sya'banu 30 yawman aw ra'a al-hilal adlun wa tabata 'inda al-qadi wajaba shaumu 'ala umumin nas. Ben bila sampurna bulan Sya'ban 30 hari aur al hilal atawa ngatela dak ka bulan pasara orang si atil ben tep-tep panapa bulan kele mungku hakim qadi ko mungku menteri agama atena lapor diterima wajib saum ala umumin nas maka wajib panapa-apa seatas sedajana manusia. Gasa nikah. Mun mangken bulan Sya'ban tanggal 30. Kedi ngitelak bulan, lo ngitelak bulan, leku kotu apa sah. Sadaja. Lalu kotu apa sah leku. Lajaki ada teh penetapan menteri agama. Manabila kalah 30 sampurna. Tapi mun mangken tagal sangal ekor. Mangken nika tagal sangal ekor bulan Sya'ban. Lah nika kedi jiling bulan. Mun bada orang singa telak dek bulan. Alapur dek pengadak dek menteri agama terima. Maka epotos bi menteri agama jak leku pasaan. Andak lo ndak ku lebih sampean padua pasah. Mulu apa sah dosa karena nikah ampun isbat menurut hakim. Tapi fa illam yasbut indahu maka lamun lo tetap bulan muku hakim kela orang salah pur lo terima bi hakim. Anapa melo terima karena fasik orang jang lo apa jang tapi lo terima berdada bulan darama wajib ala ra'i wa ala man saddaqahu faqat maka wajib apa atas orang sing ngetelek bulan gila ben atas orang sa benderaki dakah ra'i dak orang sing ngetelek faqat saos minta lagi bulan ngetelek bulan jelas alapur dak menteri agama lo terima naudzubillah karena kula fasik ni kalau oleh apa sakapi orang saya wajib apa sah kula saya ngatela bi orang saya percaya ke kula wajib apa sah mun bada orang tetap ke kula percaya je kula ngatela bulan wajib
Dek lain tidak usah, karena ada penetapan Menteri Agama. Mula Menteri Agama saya namanya mana? Saya motos. Oh, tu norok, mulok norok susah. Memang tantretan parloi kagali ada bisa nentuakin bulan lekuk pasar tebel lekuk telasan kecuali Menteri Agama. Tetapi mungkin NU, FPI, Muhammadiyah dan semacam tergantung sampean perjanjian apa betul. Ika, mulok perjanjian haram apa sah. Tapi mana bikin penetapan hakim lah kau tu. Ndak lo ndak kau tu apa sah. Ndak lo ndak kau tu atas. Misalnya mun penetapan hakim telasan sana kejukan. Tanggal balu lekor, orang apa sebelu lekor are, ternyata leku telasan. Ni kaki korang seare, pasaan korang dua are mun sabon. Mun pengadilan sana tabaki wajib atalasan. Namun karena korang dek sangat lekor are, kau tu nyerah seare aki. Kayak mulu atalasan tu usah, leku nyerah. Tapi mula sangat lekor, nika. Lalu usahanya rela kau tua toro. Keng mon mita lah petol lekor. Pasan kau lepet tolak petol lekor hari tetap lagi. Nika unik kejadian yang Mekah di minggu lagi mukim. Petol le oleh orang apa sah le belu lekor hari. Lah benda benda teban bulan. Kita telasan. Kamu nyerah sehari lagi. Wajib nyerah. Ini kasih karabagi. Faslun wa syurutu sihati saumi sittatun. Dining syarat-syarat asana pasa panik kepada benam. Al awalul islamu. Dining seda ada panik kutu islam. Orang kafir nikah lok wajib. Namun sana kata teletan. Ya enggak ini kan. Orang asbab Islam baik nikah solat maupun nikah ibadah saja nah. Pula bi sampean orang Islam wajib ngelaksanakan ibadah nang waktu nah. Mitalah solat waktu duhur, waktu bajang waktu duhur. Mun bulan pasang kira waktu apa sa bulan pasang. Boleh wujudul mutolabah artinya mun kula bi saban andi datang ke lo apa sah wajib etegor soro apa sah urusane torok lo atorok nika nomor 1000 keng mun ngeneng aja pak seperti ngko apa sah kok merok nuraure kelero wajib kula bi saban ndak make melo apa sah kema yo apa sah pembong ngiyaki sehat. Perkara atorok lo atorok ini ketusa pasenan mon kula bisa paneneng norok tusa makula apa satusa mon selo nyor ada alasan kula dere deki mon pahe mon pakula mon kula nap ana sehat kula pa etokol atau bekula pahilaben atau belo etorok lo masalah tek boleh kula bisa pan setoro aure kanjeng nabi banyak lo atorok. Rasulullah orang nomor tungki banyak saya luatur. Mila nabi ulama lo terima. Mun amar ma'ruf nahi mungkar lo amar ma'ruf nahi mungkar pun tak kok lo itu roh. Ini kan lo terima. Dusa. Senaga juga pada orang tentang galau apa aja. Wajib. Perkara itu roh lo itu roh. Ini kan. Lo ini pikir. Kan gue sering matur. Urusan nyoro bagus bi alang-lang coba nika pada bi orang numpak perahu. Numpak perahu tingkat. Aingi nom sabe atas. Tetapi orang bebe pun arja ngoga ke atas. Deki arja ngoga ke atas boleh. Anak paring bebe mibak rembek. Ada kadu numpak perahu arja ngoga ke atas kesok. Mibak dengalak rajang situ. Ada nyaman perahu re ayo coba malah keluar raing. Malelok nyekin kau ke kata. Nih kamu lo ilang-lang seperau karam kapi. Benih seneku rajang nih kamu lo sikar. Sedekah juga tapi mun ilang-lang seperau ini selamat kapi. Pada bini kan. Dia mungkul lebih sabar di tetangga lah kok.
ala ku haram. Ya ku tu tegor, itu horo lo itu horo ada masalah. Kemun sampean mari nyoro, mari alang lang lo itu horo, ini kesampean lo dosa. Lo andi tanggung jawab ya juna Allah. Ngestete lebih-lebih kiai, ustad, pemuka masyarakat, Pak Kelebun, Pak Bupati, ini sengak ya juna Allah bagi. Kula kan sering nyampai lagi. Pagi ustad kiai panggil ke suarga. Nyama genah orang yang dikapi. Dapak bangla baga suarga. Yang mbak minta tangga bijing bajing. Yang mbak. Kakak masa pan kiai. Ke suarga kan dipanggil. Aduh pantas masuk suarga. Yang nere gak sidang. Sidang apa ya apa jengkol lo tau ngecok. Dunia nak kaki. Leres. Yang kula lambak lo abah jang meloy sor. Kula lambak nak ke orkes meloy lang lang. Kula lambak nyabung aja melai lo ilang lang ya pancina. Salang kodel pak. Torin roh kula njak kolok no. Rasa lang kodel berdabu dari Allah. Malaikat. Lajak mak lajak mengki mengrapah. Lajak ki pakai kola naji apa. Jaja unta laki kapi kan orang kami eki ayin aja dia. Lopah palang ki ayin. Ingki melai namun ki ayah lang lang. Mangkian itu ki ayah lang lang kocak ki ayah keras. Coba ada orang mencari cak tibi teror pada selam. Ya ingat ini. Jika Pak Gelpak kulewik saman masa bodoh dan tengkan orang. Namun tak usah adik jeledik. Pak Pak Hintar. Pak tanya rupa apa juga. Cek. Keng mon ngeding cak kisah lo apa. Jangan tegur wik sampean. Ya negor ini ke launan. Coba tak rata. Kibada orang kulan dia dulu. Bikulan tibi malai todus. Yang lu ajumat lu napa lu apa. Beri sarong bikulan. Tang tibi malai todus. Sarong apa je. Kua ni pakai ngedik pakun lu apa je. Keng ting sake. Kama sarong dari kiai je. Kesapa malai beres. Aduh apa kena lalak. Kelakuan apa. Ika warna rabu sepada mulci. Lah, saya nomor telok wujudul iqab ala tarkih. Bi Allah Ta'ala ancaman seksa atas tinggal pasar terbebaja. Lani kemun kafir kali situ. Menurut kafir ni kalau wajib alak sa'aki neng waktu nakan. Nah kalau wajib apa asa? Juga lo wajib mutolah. Menurutku lebih saman di tata gajena. Bak wajib mengajak Islam gajena buntet. Bak wajib aku lebih sampean anyoro ayo ke ngoso Islam noro engko tau wajib kalau itu tuntut bi Allah kecuali reng murtad mereng murtad engki da mereng murtad orang Islam masuk Kristen wajib eta gor karena orang Islam pas masuk kafe ni ke pelene dua imma kudu maca syahadat mulo maca syahadat patol geus le erane ke palain cetek bi bi badan ke injak norok sampean. Nika lakon negara bun lakon pemerintah. Wajib nika pemerintah ke kita lo ajalan kan nika. Jadi orang murtad nika cuma dua, imma masuk Islam boleh imma pate. Allah. Kengain. Nanti kena tak. Jadi sepertama kocu Islam. Wastani at-tamyiz nomor 2 qatu tamyiz balik apa ngakan tibi ngenom tibi akela tibi genam wasalitun naqau minal haidi wan nifas jami'an nahar sekape keempat qatu se nomor 3 qatu seke dari haid ban nifas esetejene siang artinya dari subuh sampai maghrib nika qatu lo datang kotor. Jadi metalah datang kotor para maghrib kurang 5 menit ya hilang. Dosa pasan ini kan jadi nyerah. Urjan gila siapa pasan ini kah? Oleh ganjaran. Menebah rogin tan kengka rolo. Lo irekan. Wajib nyeras. Lo leh menerus pasah. Warrobi u'an niyatu. Dini kapeng ngempak manika kotuan niyat. Niat.
niat ni kesarat telo. Situng kotu aniat, kotu penginap. Sekoca penginap ni kata teritan. Aniat ya tanda maghrib sarang subuh. Ya tore sampean aniat mare maghrib, aniat para esa, aniat mare esa, aniat kilo atarawi, niat mare atarawi, niat kol 12, niat para asaor, niat subuh korang semenit ni kegisah. Imsak ni kebenelo oleh ngakan teritan. Namun perjugeng kil sonak. Dari imsak dak sepu nikah korang 10 menit. Bene pating imsak lolengakan keng memang sunat mulai imsak je kan ngakan. Nika jarak korang 10 menit. Artinya mun ngabe lah kalau alakwa imsak nikah mun 10 menit je kor kencang ki bisa sepering. Keng ay imsak ni kau lekan ngakan. Keng memang mun sapan ngakan le imsak lo ala ko sunatnya. Se sunat mun le imsak je kan ngakan. Se lo le ni kan adan sopu. Namung se ngak mun la adan ki ampo. Wedo oreng la adan cek kilo mari adan ni wah. Lo usah de te mun la Allahu Akbar dari adan ampo. Kata kenging. Apa rejung saran pole sepuh lah kele ni ke ki bakun ko ora panjeki peteng ni ko. Tengah. Mestete ni kah. Ni dadi syarat niat saya pertama kudu penginep. Nomor 2 parabu saya pada modje kudu takyin. Takyin ku parabu saya pada modje kudu Ramadan ni ke sebut. Niat saya sampun sa nikah. Nawaitu sauma ghadin an ada'i fardhi syahri Ramadhani. Tengah benar Ramadhana. Banyak neng TV kata Ramadhana. Ya makula TV mun salah apa. Tengah aja norot TV, banyak neng TV Ramadhana iku. Kalero. Nawaitu sauma ghadin an ada'i fardhi syahri Ramadhani hadhihi sanati lillahi ta'ala. Niat kaula apa saalekku dari nekane fardona bulan Ramadan apa nika tahun kan Allah Ta'ala. Nika sesampurna. Tapi paling sekone nawaitu sauma Ramadan. Cokok. Nawaitu sauma Ramadan. Niat kaula apa saa bulan pasa. Le bulan pasa nika disebut. Atau bangun buntan sampean. Nawaitu sawma ghadin. Ghadin kan leku. Niat kaulah apa? Saat leku ni kan kau disebut. Jadi mau pakai ngocak. Nawaitu sawma. Lo cukup. Niat kaulah apa? Saat lo cukup. Kau tu imam masang leku. Imam masang Ramadan. Nomor telok. Kau tu ben malam. Ni kan? Bene balacun dari awal lah nampanin, leku nampanin. Pah lemah-lem pah sama kuah. Niat kau lah apa asa sebulan penting kan Allah tak. Ini kalau sah saya enggak. Nda Syafi'i lo sah saya enggak. Kecuali madhab maliki yang sakin. Ya. Wah. Wa tasihu niyatu shaumit tatawwu'i qabla az-zawal bi syarti an la yata'atta muftiran qablaha. Benesa paniat pasa sunat sebelum lengser are kala ben syarat arep lo ngalakuake orang dek bareng semamuka sebelum niat. Mun pasa sunat oleh niat ngadu beles. Aniat kol 11, aniat kol 10, pokok kilo kan ngakak. Mun kol sangat lah kenyang. Pak kol sepuluh aniat ni kata sah. Timun beda orang pak pasal sunat. Lo aniat baik kalau payah pun sengaja dari sepuh kilo kan ngakan lo kan ngakan. Tinggal 11 pak aniat ni kata sah. Pokok lo sampai duhur. Ni kata mun pasal sunat le. Mun pasal fardho tak sah. Mun pasal fardho kau tu ilakoni yang tanah sepuh bi, yang tanah maghrib bi sepuh.
wa tamung wa wuku'uha fil laili afdalu. Dining ne bagi niat eling waktu malam panika lebih utama. Dadi mun pasah sunat makuan lea niat kilo duhur lebih bagus aniat waktu malam. Wa yajibu fi siyamil faridati ta'inuhu. Nah ini kan. Ben wajib edel masai apa safardo panapa anyata akin pasah. Cek legu nek kudu ijelak nek tak inya anya taki pasan apa sampean niat kula pasah legu nek kan inya taki atawa niat kula pasah bulan pasah di mungkin ngocak niat kula pasah nek kalau cukup wa wuku niyatihi fi juz'in min al-lail bentobe pen niat orang edrem sajus dari malam baik mare maghrib mare esa para subuh. Namun wal afdal wukuha fit turutil akhiri tineng paling utama panikah ane bagi niat elem pertelon seterakhir. Berarti mun pertelon seterakhir dak budi kol telok. Kol telok ngapa ikan niat disai. Wal khamisul imsaku an mufattirat kulliha minal fajri ilal ghuruf. Tini syarat senama lemak kudu nyengket dari pan berepan kelakuan sema betal kuliah sejana uftirat dari sepu ilal huruf sampai umber hari sampai compet hari jadi aku lebih sampai lo olek sok masuk panapa mulai aden sepu sampai maghrib wasadi sudukhulul waktu tini kapengen nampanika kudu mancing waktu ngki jadi mon ki bulan Sa'ban tanggal segame apa sebulan pasal ya lo sah. Karena benih waktu nah wujudu sabab fi somil farido ben berjana sabab edelem masai fardo akada orang yang tinggal mikot neng haji nih orang yang haji masuk de apa masuk de Mekah tanpa ihram ini wajib majar cinta mbek molok bisa mbek waktu apa sah anikah lepas ini kah benih sabab nyaman. Wajib apa sah telu hari nang Mekah pitu hari nang Madinah. Nika sekarang pakin faslun wal mubtilatu wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam.